Ada yang busung di sini. Oh, iya, iya. Iya, teman kita. Aku mengurus yang tak terlihat, yaitu cerita-cerita, story-story yang sangat kaya, dan dia mulai banyak tahu. Dan misalnya tempat ini indah, tapi yang paling indah adalah cerita tentang Lumban Guru-Guru itu sendiri. Menurut saya di tempat sana tadi itu tempat yang sakral, tempat yang bisa diceritakan, yang menunggu orang datang. Kalau hanya duduk memandang 15 menit mungkin selesai. Tapi ketika budayanya digali, lagi produktif. Nah ini kelihatan dia akan membuat pariwisata ini pada storytelling, pada cerita-cerita tentang macam-macam. Artinya apakah ada kemungkinan bahwa ada proyek khusus untuk membuat cerita sekitar Danau Toba ini? Saya kira ya. Kami diskusi tadi mungkin untuk cerita Danau Toba khusus itu nanti dengan Rumah Helak. Rumah Helak. Yang saya pimpin bersama teman-teman untuk menceritakan tentang ketobaan kita ini. Tentang Pusubuhi, tentang Danau Toba, tentang cerita, tentang marga, tentang apa saja. Karena itu yang paling kaya. Batak itu kaya dengan danaunya, dengan gunungnya, tapi lebih kaya dengan ceritanya. Tapi Kemenperkerap akan bermitra dengan Rumah Helak ya? Iya. Untuk membuat storytelling itu. Iya. Dan kami, ini saya dampingin dia sampai nanti ke Dairi ya? Dairi, ke Silalahi. Tapi mungkin Maret baru ke Rumah Helak. Kita akan bercerita banyak sekali. Dia mulai dari cerita sedikit, gitu. Ini yang hilang selama ini. Artinya narasi tentang ini Bang ya? Narasi tentang Toba. Lebih kaya dari Tobanya itu sendiri. Pasti toh. Selain alam, bukit, gunung, danau, air, pastilah budayanya jauh lebih kaya. Nah, saya kira